juga pola yang akan kita buat. Hari ini kita akan membuat quilling dari pola si kura-kura. Nah, langkah pertama, ini tidak langsung kita gunakan seperti ini, tapi kita potong-potong ya, biar hasilnya rata. Langkah yang pertama, dari kertas lipat ini kita bikin garis titik besarnya satu, panjangnya 1 cm 1 cm. Lihat caranya, bisa ya seperti ini ya sayang ya? Bisa. Nah, dibentokkan ke pojok, kemudian diangkat 1 cm, kita kasih titik. Di atas bisa semua? Bisa. Setelah di atas selesai, kita balik dan lakukan yang sama, diberi titik-titik. Sudah terlihat titik-titik atas bawahnya? Kita hubungkan atas dengan bawah, baris satu dengan yang nomor satu. Nanti kita garis seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Bisa semua? Bisa. Setelah jadi seperti ini, baru kita gunting-gunting sesuai dengan garisnya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Dari ini kita gulung menggunakan bolpen sayang ya. Iya Bu, saya punya Bu. Iya. Nah, menggunakan bolpen ini kita gulung seperti ini. Lihat. Nah, kemudian nanti ujungnya kita lem. Ujungnya kita apa sayang? Lem. Hasilnya nanti seperti ini. Ini namanya quillingnya. Dari sini nanti kita tempelkan ke pola sayang. Nanti seperti ini jadinya. Sesuai dengan pola dan warna yang kita mau seperti apa. Nanti kita tempel-tempelkan. Siap semuanya? Siap. Oke, Ibu bagikan dulu kertas lipatnya. Satu anak satu. Silakan kamu garis. Nah, dibikin polanya, dibikin garisnya dari titik-titik itu ya sayang ya. Dari kosong. Ya. Ya, sok situ. Yo, kerjasama ya. Yeah.
Iya, sok hijau dulu sayang di atasnya. Ini bisa belajar. Ada yang dia. Ono ini cocok. Sayang. Yo, tinggal dikit lagi sayang. Ibu merahnya. Jadi masih banyak sok dibantu gunting. Cabut aja. Nah, ini hasilnya. Bagus kan? Ini hasil dari quilling 2 BSDN 3 Marga Dadi. Iya, kita mau finish. Oh, seragam.